Halo assalamualaikum sahabat semua Kembali lagi di ESP channel info sederhana dan bermanfaat Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung lagi di channel ini Terima kasih atas dukungannya dan juga subscribe-nya Seperti biasa saya akan memberikan informasi sederhana Ini ini adalah ekstrimer TVP T2 Bin 3 Yaitu set -top box untuk menerima siaran televisi digital untuk lebih jelasnya kita akan buka dulu isinya seperti apa, lalu kita akan mencobanya memasangnya di televisi, oke? Okay? Oke sobat semua kita akan langsung membukanya ya Extreamer Set Top Box DVB-T2 Bins ini adalah penampakan dari dusnya langsung saja kita buka yang pertama terlihat adalah unit set top boxnya beserta manual book untuk unit set top boxnya cukup kecil ya bisa kalian lihat untuk bagian depannya terdapat tombol fisik dan juga port USB kemudian untuk bagian belakang itu ada port untuk antena kabel AV, kemudian port HDMI, kemudian juga untuk power supply. Selain untuk menerima siaran televisi digital, port USB di bagian depan juga bisa untuk memutar file ataupun video. Oke, lanjut kita buka. Di bagian bawah ada adaptor dari power supply, kemudian ada remote, dan juga baterainya. Kemudian ada lagi kabel HDMI untuk menghubungkan top box ke televisi. Oke, langsung saja kita pasang atau sambungkan ke televisi ya. Yang pertama kita siapkan dulu unitnya. Pertama-tama kita pasang port antena. Kita colok saja ke bagian port antena. Ini adalah antena kabel yang sambung ke antena biasa ya. Antena UHF seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita pasang kabel daya atau power supply kita colok saja. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan colokan kabel HDMI untuk menghubungkan set-top box ke televisi. Kalau tidak ada kabel HDMI, kalian bisa juga menggunakan kabel audio video yang tiga warna itu ya. Setelah port-portnya terpasang, kemudian kita colokan ke sumber listrik. Yang pertama adalah televisi, kemudian yang kedua adalah Set topoknya kemudian dihidupkan keduanya, kemudian hidupkan televisi dan juga hidupkan set box Ini belum ada sinyal ya, kita pilih sumbernya dari televisi, kita pilih HDMI karena tadi menghubungkannya menggunakan kabel HDMI. Kemudian nanti akan terlihat tampilan dari set nya Oke, sudah terlihat. Ini adalah selamat datang di Extremer kalian bisa atur atau pilih wilayah ya. Ini menggunakan remote bawaan dari set-top nya kalian arahkan saja ke bagian set-top box, kemudian kalian pilih oke. OK. Secara otomatis setelah kalian pilih oke, OK, maka set-top box akan melakukan scanning terhadap sinyal-sinyal DVB-T2 ataupun sinyal-sinyal digital. Ini sudah dapat 4, ini dapat 6 dan menyimpan dapat 10 tadi ya ini gambarnya cukup bagus jernih ya karena ini memang siaran digital jadi beda dengan siaran TV analog ya yang masih banyak semutnya lumayan oke okay lah untuk jumlah siaran TV digital itu berbeda-beda ya tiap tempat jadi nggak sama kalau saya di posisi di kota Purwokerto ini dapat 10 siaran televisi digital kalian bisa cek di menu kemudian masuk ke daftar saluran bisa kalian lihat dapat 10 ya Oke, okay, demikian ya informasi dari SP Channel, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.